Bagaimana rasanya jika Anda sedang berada di suatu tempat dalam ruang sempit bersama teman Anda? Tiba-tiba tercium bau aroma yang super menyengat di hidung yang datangnya dari ketiak teman Anda tersebut. Jika Anda tipe orang yang tidak sabaran, bisa-bisa Anda memarahi teman Anda tersebut. Nah, bagaimana jika terjadi sebaliknya? Ketiak Anda lah yang ternyata mengeluarkan bau menyengat tidak sedap itu, tentu sangat malu bukan? Belum lagi jika teman Anda sedang menahan marah, dan kemudian dia cerita ke teman Anda yang lain kalau ketiak Anda ternyata bau. Malunya ya, titik. Keringat yang berlebihan menyebabkan bau badan yang bisa dibilang menyengat. Hal ini terjadi karena jamur atau kuman yang tercampur dengan keringat. Namun keringat yang keluar merupakan salah satu aktivitas metabolisme tubuh yang harus dilalui setiap hari untuk membuang zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh atau sisa metabolisme. 1. Daun sirih. Daun sirih merupakan bahan alami yang banyak memiliki manfaat dan salah satunya yaitu untuk menghilangkan bau badan dan ketiak dengan cepat. Karena di dalam daun sirih terdapat kandungan zat antioksidan yang mampu untuk membunuh kuman dan jamur. Cara menggunakannya dengan merebus kurang lebih 9-10 lembar daun sirih dan gunakan hasil rebusan tersebut untuk mandi atau Anda juga dapat meminumnya. Pemakaian secara teratur akan dengan cepat menghilangkan bau badan. 2. Daun kemangi. Daun kemangi memiliki bau yang khas dan mengandung minyak aksirin. Cara menggunakannya, santap daun kemangi secara rutin agar bau badan hilang. Daun kemangi seringkali digunakan sebagai lalapan untuk lauk makan. Hal ini memang bertujuan untuk menghilangkan bau mulut setelah makan daging. Selain itu, bisa juga untuk menghilangkan bau badan. 3. Dengan lobak. Anda pasti tahu dengan sayuran yang satu ini, yap, lobak. Anda bisa mendapatkan lobak di pasar-pasar tradisional atau supermarket terdekat. Caranya, Anda buat jus dari lobak lalu isikan di bekas botol minyak wangi Anda. Bawa jus lobak tersebut kemana aja Anda bepergian. Dan semprotkan ke ketiak pada saat-saat ketiak Anda mulai bau. 4. Bubur tomat. Tomat juga mampu menghilangkan bau ketiak Anda. Siapkan 1-2 buah tomat lalu aduk sampai menjadi bubur. Lalu oleskan bubur tomat ke ketiak Anda secara merata. Biarkan selama kurang lebih 15 menit, lalu bilas dengan air bersih. Lakukan hal ini dalam beberapa minggu. Niscaya bau ketiak Anda akan berkurang bahkan hilang dalam waktu singkat. 5. Daun beluntas. Tanaman yang mengandung zat alkali dan mengandung aroma yang kuat. Cara menggunakannya untuk menghilangkan bau badan yaitu dengan menggunakan daun beluntas sebagai bahan lalap mentah atau Anda bisa merebus dahulu kemudian air rebusannya diminum. 6. Jeruk nipis. Jeruk nipis memang buah yang banyak sekali manfaatnya entah itu di bidang masakan, kesehatan, dan kecantikan. Salah satunya yaitu untuk menghilangkan bekas jerawat membandel dengan jeruk nipis. Caranya, potong tipis jeruk nipis, lalu taburi dengan sedikit kapur sirih. Kemudian oleskan pada ketiak dan diamkan selama 10 menit. Lalu bilas dengan air bersih. Lakukan cara ini dengan konsisten untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 7. Cengkeh. Cengkeh mengandung zat aktif untuk antiinflamasi dan antibakteri yang bisa Anda gunakan untuk membuat deodoran alami. Caranya, rendam cengkeh pada air hangat sampai mengembang. Kemudian minum air rendaman tersebut atau bisa juga dengan mengoleskan pada area ketiak dan jangan lupa bilas dengan menggunakan air bersih. 8. Rimpang temulawak. Rimpang temulawak juga mengandung minyak aksirin yang dapat mengatasi bau badan. Caranya, parut temulawak kemudian oleskan pada bagian yang sering berkeringat atau Anda juga bisa meminum air rebusan temulawak untuk menghilangkan bau ketiak. Lakukan secara teratur untuk mempercepat menghilangkan bau ketiak Anda. 9. Konsumsi air putih. Dengan mengkonsumsi air putih secara teratur, maka sirkulasi air yang ada di tubuh Anda akan lancar. Air putih bermanfaat untuk memproduksi keringat yang sehat tanpa mengeluarkan bau. Coba bandingkan bau keringat jika Anda lebih besar porsi minum selain meminum air putih. Minumlah air putih dengan cukup minimal sehari 8 gelas. Demikian bahan alami yang bisa Anda gunakan untuk menghilangkan bau ketiak yang menyengat dan permanen. Anda bisa mencoba satu dari beberapa cara di atas. Pastikan Anda melakukannya dengan teratur.
jika muncul iritasi dan masalah lainnya di kulit ketiak Anda. Segera hentikan penggunaan bahan tersebut dan cepat bawa ke rumah sakit.